Pilihlah lokasi yang lapang dan datar untuk tempat pembibitan. Sedapat mungkin, usahakan tempat pembibitan berada dekat dengan lokasi tanam. Hindari lokasi persemaian di lokasi yang mudah didatangi binatang peliharaan. Gunakan lokasi yang akan terendam air saat pasang dengan frekuensi lebih kurang 20-40 kali per bulan, sehingga tidak memerlukan penyiraman. Lokasi tersebut harus bebas dari gelombang secara langsung. Bedengan adalah tempat bersekat, berukuran tertentu, dan berfungsi untuk menampung serta memelihara bibit hingga bibit siap tanam. Media bedengan berasal dari lumpur di sekitar. Luas bedeng dapat sebesar 1 berbanding 5 meter atau 1 berbanding 10 meter. Bedengan diberi batas berupa belahan bambu atau papan agar kantong plastik polybag tidak berguling oleh aliran pasang surut air. Antar bedeng sebaiknya diberi jarak tertentu untuk jalan inspeksi agar memudahkan pemeriksaan tanaman. Benih sebaiknya dipanen dari pohon yang berumur cukup dengan pertumbuhan bagus, proporsional, bertajuk simetris, dan tidak terserang hama atau penyakit. Pengadaan benih dilakukan dengan mengumpulkan buah yang sudah jatuh di sekitar pohon induk atau dengan memetik langsung dari pohon induk. Ini cara termudah karena benih yang terkumpul tentu sudah matang. Hal-hal lain yang perlu diperhatikan dalam pengumpulan benih. Benih yang dikumpulkan harus dalam keadaan relatif segar dan sehat. Adakan seleksi kemungkinan benih tersebut cacat, misalnya terkena serangan seed borer, ulat, dan serangga. Jangan mengumpulkan buah matang yang sudah keluar akarnya, apalagi mencabut buah jatuhan yang sudah bersemai. Ciri-ciri buah matang yang akan dijadikan benih. Jenis Rhizophora mucronata atau bakau merah. Kotiledon berwarna kuning, panjang minimal hipokotil 50 cm. Buah berubah warna dari hijau menjadi coklat. Jenis nyiri atau Psilocarpus spp. Seleksi dilakukan saat pemungutan benih. Jenis mangrove Avicennia marina atau api-api. Tumbuh secara alami, benih biasanya tumbuh di sekitar tanaman induk. Ketika jatuh dan pecah, biji berubah warna menjadi coklat. Pengumpulan benih dari buah yang matang akan lebih mudah diperoleh pada saat musim puncak berbuah. Misalnya jenis Rhizophora spp. Musim puncak berbuah sekitar bulan September sampai Desember. Hal-hal yang harus diperhatikan. Pilih buah yang betul-betul matang dengan kondisi sehat dan segar. Jangan menggoncang pohon, batang, dan ranting untuk menghindari jatuhnya buah yang belum matang. Pengumpulan benih yang terbaik adalah benih yang berada di sekitar lokasi tempat penanaman akan dilakukan. Karena sudah pasti tanaman tersebut telah menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar dan tahan terhadap berbagai kondisi.
Setelah benih terkumpul, selanjutnya diangkat menuju pondok. Benih disimpan di lokasi pembenihan dengan perlakuan sebagai berikut. Benih dapat ditempatkan di pinggir lokasi pasang surut. Posisi benih tegak lurus dengan bagian pertumbuhan akar menghadap ke bawah. Media tanam berupa campuran tanah berpasir. Beri lubang pada bagian pinggir polybag sebagai tempat keluar masuk air. Penyemaian benih dilakukan dengan menancapkan benih ke dalam kantong plastik atau polybag yang sudah berisi media tanam. Kedalaman penanaman dalam media adalah jenis Rhizophora mucronata 5 sampai dengan 10 cm, jenis Psilocarpus SPP sampai dengan 5 cm. Penyiraman bibit langsung dilakukan sesuai dengan proses pasang surut air. Bedengan dapat dibuat sederhana dengan diberi naungan ringan, misalnya pelepah daun nipah atau paranet dengan penopang naungan dari bambu atau kayu sebagai tiang penyangga. Fungsi naungan ialah untuk melindungi bibit dari sengatan sinar matahari secara langsung, sehingga bibit dapat tumbuh dengan baik. Lakukan penyulaman terhadap bibit yang mati. Naungan akan dibuka 1 bulan setelah bibit siap dipindahkan ke lapangan atau areal penanaman. Setelah berumur 3 sampai dengan 4 bulan, pilihlah bibit yang sudah siap untuk ditanam. Benih sebaiknya dipanen dari pohon yang sudah cukup umur, pertumbuhannya bagus, berbatang kuat, dan tidak terserang hama atau penyakit. Pemanenan buah atau biji untuk keperluan benih disesuaikan dengan musim panen pohon masing-masing untuk mendapatkan hasil panen yang optimal.
Usahakan memilih pohon induk yang terdapat 20 sampai dengan 50 pohon sejenis, karena persilangan pohon tersebut terjadi dengan sempurna. Keluarkan benih dan taburkan di atas wadah datar atau nampan. Setelah itu, benih dijemur selama 1 hari. Rendam benih ke dalam air suam-suam kuku sekitar 2 menit. Benih yang mengambang tidak dapat digunakan. Tiriskan dan benih sudah siap ditaruh di bedeng tabur. Siapkan media tanam berupa 1 tanah subur, 1 pupuk kandang, dan 1 pasir. Untuk struktur tanah yang kurang bagus, media pasir dapat diganti dengan sabut kelapa atau serbuk gergaji. Aduk rata media tanam. Lalu masukkan media ke dalam polybag atau bedeng tabur. Siapkan papan kotak berukuran 60 x 40 cm sebagai tempat menaruh benih. Letakkan alas plastik di dalam kotak papan. Masukkan media tanam ke dalam kotak papan dan ratakan. Bersihkan gulma yang ada di dalam media tanam dan hancurkan tanah yang menggumpal agar saat bibit di dalam polybag dipisahkan, akar tidak terputus. Buat alur-alur dengan kedalaman sekitar 1 cm, berjarak 2 cm sebagai tempat menaruh benih. Taruh benih sesuai alur yang sudah ada. Sebarkan media tanam secara merata, tipis-tipis dengan kedalaman sekitar 1 sampai dengan 2 cm di atas benih. Perawatan benih. Taruh di bedeng tabur di tempat teduh. Siram setiap kali tanah menjadi agak kering. Untuk bedeng di tempat penempatan bibit atau polybag untuk tanaman sengon. Tempatkan polybag yang sudah berisi media tanam ke dalam bedeng. Masukkan 2 buah benih ke dalam polybag. Padatkan media. Lapisi benih tipis-tipis dengan media tanam. Lakukan penyiraman setiap kali tanah menjadi agak kering. Terlalu banyak air akan membuat benih sengon menjadi rusak. Lakukan penyiangan setiap minggu. Pisahkan bibit yang berjumlah lebih dari 1 di polybag, jaga jangan sampai akar terputus. Setelah berukuran di atas 35 cm, benih sudah siap ditanam.
Benih tanaman mahoni tidak boleh direndam. Sortir benih yang baik, potong sayap benih. Siapkan media tanam berupa tanah subur, pasir dan pupuk kandang atau pasir diganti dengan serbuk gergaji. Gemburkan bedeng seukuran 1,5 x 3 meter atau sesuai kebutuhan. Bersihkan bedeng dari gulma. Campur atau sebarkan media tanah di bedeng secara merata. Gali parit di bagian tengah bedeng sebagai drainase dan tempat mengontrol benih. Siram bedeng secukupnya. Buat lajur kotak di bedeng sebagai tempat benih. Jarak antara lajur 5 cm. Jarak antar benih 5 cm. Tancapkan benih sesuai lajur sampai setengah tinggi benih. Tabur media tanam tipis-tipis sampai ketinggian 0,5 sampai dengan 1 cm. Pasang paranet untuk menutupi bedeng. Jika hujan, tutupi bedeng dengan plastik agar benih tidak terkena air hujan. Penyapihan atau memindahkan benih ke polybag. Siapkan media tanam di dalam polybag. Setelah bibit memiliki 3 sampai dengan 4 helai daun dengan usia antara 1 sampai dengan 2 bulan, angkat bibit perlahan-lahan, jangan sampai akar putus, dan pindahkan bibit ke polybag. Setelah bibit pohon berumur 4 bulan dengan tinggi 50 sampai dengan 100 cm, bibit pohon sudah siap untuk ditanam. Tanaman yang bisa dilakukan penyetekan adalah jenis tanaman legum seperti kelor, dadap, waru, dan gamal. Stek bambu. Tanda tanaman yang sudah tua ialah kelopak sudah terkelupas. Pilih lalu potong batang tanaman bambu yang sudah tua. Lakukan pemotongan sepanjang sekitar 3 ruas atau potong setiap ruas keempat.
Tancapkan hasil potongan di bedeng yang sudah disiapkan atau langsung di polybag atau pot. Siram media tanam di polybag atau pot atau bedeng. Setelah sepanjang sekitar 20 sampai dengan 30 cm, pindahkan ke polybag yang berukuran lebih besar. Lakukan penyiraman secara berkala. Setelah tumbuh tunas atau anakan baru, pohon bambu sudah siap ditanam. Setiap kali proses pemindahan, bibit bambu harus selalu disiram untuk mencegah stres pada tanaman. Pohon bambu berfungsi sebagai penahan erosi dan peresapan air. Diameter kayu mangga yang bagus untuk dilakukan pencangkokan adalah 2 sampai dengan 3 cm. Ukur sepanjang 5 cm di bawah dan di atas ruas kayu. Kupas kulit pohon pada bagian tersebut dengan menggunakan pisau. Lakukan pengerikan batang untuk menghilangkan getah kambium sehingga proses penyatuan kulit batang tidak terjadi. Ikat bagian kulit pohon yang sudah dikikis dengan menggunakan tali rafia. Tutup bagian kulit pohon tersebut dengan menggunakan plastik yang juga berfungsi sebagai tempat untuk media tanam. Dengan perbandingan 1 kompos, 1 serbuk gergaji, 1 tanah subur. Setelah itu, masukkan media tanam ke dalam wadah plastik, lalu bungkus dan ikat dengan tali rafia. Pembibitan merupakan proses yang sangat penting dilakukan apabila kita hendak melakukan penanaman di wilayah yang luas. Dan pembibitan adalah salah satu jenis usaha yang menjanjikan. Melihat kebutuhan bibit saat ini sangat tinggi sesuai dengan program pemerintah Indonesia yaitu penanaman 1 miliar pohon. Selamat mencoba!